Menawi kliwon niku mboten nakal, nah. Anu Mas. Kliwon. Kliwon nurut ning ngangelke. Nggih. Niku sok-sok nurut rada pekok barang. Ganjar. Pripun sehat? Sehat, Mas. Mriki. Mas Mujo kok? Oh, nggih, salim. Jadi Pak Wagyo itu guru saya SD. Iya. Menu teman saya. Mas. Kamso teman saya. Iya. Pak Dowi teman saya. Mas Dowi. Iya. Siap nggih? Sehat ta? Pengestune iki Pak napa Mas? Nggih, Pak nggih entuk Mas nggih terus sing penting mboten mbak. Nggih, Mas. Puasa satu bulan penuh. Walaupun ada berita bohong. Lah kula niku di kabari to kaget. Sik Mas dicek sik. Dewe ya dulu ya. Iya Mas. Sing ngecek Pak Agio itu karo sama Masmu. Iya, iya. Oh ternyata nek sing wong ngarep njaluk duit. Oh iya. Saya Mas. Sing kampung seperti kaya. Sayanya begini loh. Ini itu mencoba Mas Ganjar. Mas Ganjar itu bagaimana? Nanti kan diambil uangnya. Saya kan begitu. Oh, pun bolak-balik. Dulu gurune kula SMA nggih ngoten. Sama. Terus tak tekoni tak cek-cek. Saya wakil kepala sekolah bidang ini ngapusi SMA ku ra enek ngono. Ora dadi Pak Wagyo sih. Iya, terima kasih, Pak. Niki terus sabin terus lho Pak Ganjar. Nggih. Saniki yo suwe pinten? 73. Oh, 73. Wah, 76 men dereng to. Apanya? 76 nggih dereng. 73 jek sehat. Sehat. Nggih. Nanti kalau Allah mengabulkan permohonan kami kan sama dengan bapak saya. Bapak saya itu 105 tahun baru. Iya. Belum lama meninggal. Yang penting sehat aja. Alhamdulillah doane nggih. Mas Ganjar ya sehat. Iya, Mas. Doa seorang guru itu kan mustajab. Itu Mas ya, mudah-mudahan doa itu tetap membawa berkah. Amin, 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 amin. Tidak kira kan Mas Ganjar jadi benar dulu. Tapi saya tahu jadi anggota DPR sudah mengira wah ini bisa calon gubernur gitu. Napa enggak? Oh iya. Oh ya wong. Mas DPR nyalon. Nyalon DPR dari PDI itu kan Mas Ganjar. Oh enggak maksudnya benar. Dia kan dereng dikongkon nyalon gubernur. Iya, tapi kan saya sudah mengira seperti ini. Sah. Oh iya, gula. Oh kenapa? Radi sakit niki, nyono obat karo Pak Ganjar, kemarin obat. Kliwon ya? Sing kota kliwon. Sampun mboten. Mboten diobati. Diobati terus. Dan semangat. Ini yang satu belum ada, Mas. Admin. Ini adik ya jualan. Lepas yang laki ni. Ram anu ki jodoh. Jodoh pak, jodoh. Oh perpekan nih perpekan itu. Ya rezeki. Kebetulan nganu ya. Buat dimen buah ya nang pasar toh. Iya. Siapa di nengat dimen siapa? Di nengat dimen. Almarhum Niko. Singai terus anu. Sampai Aceh toh. G. Gundul. 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 Sing niki gundul tentiking ya. Kamso, kamso.
tahu dulu Pansel Mas Ganjar ya toh Kliwon pernah mencari ikan di Jimberan. Oh nggih, Jimberan nggih. Ayo dulu kok. Nggih. Saya pulang dari sekolah kok anakku yang kono kuwi ya. Oh alah alah ini tidak sing nakal sinten Pak? Pak Gubernur kali Kamsan nakal sinten Pak? Sing paling nakal sinten? Nek jane Mas itu kula baris nggih. Jane itu tidak ada yang nakal. Oh nggih. Soal Kamsan itu nakal. Kamsan itu nakal. Nek nakal banget ya. Pendiam, anteng. Anteng. Anteng kitiran. Nggih, ikane rasa es tuh. Ana apa rasa? Ale. Ale. Sekolah. Sekolah ya apa? Lulus niki SMK. Oh, SMK. Ya kalau ben lak ajeng mbiyen sekolahke nggih, Pak. Ah, iya, bisa kae. Sing lulus sing endi? Iki sing alit, sing ageng pun. Sing ageng, sing ajeng nggih. Sing ajeng mbiyen sekolahke nika mboten purun to, lha nggih. Tularan, Pak. Nggih. Napa bisa sidene sekolah lulus apa? SD. S1. S1 ya. S1. Ya benar, S1 niku SD. Adimen biasa Sami, oh, Sami Pak. Nggih. Ning Adimen niku riyen pinter lho. Pinter. Adimen niku pinter ya. Jualan ta. Iya. Kula kelingan sok diajari karo Adimen nang dhisik. Nggih. Lah riyen karakmen kula diparingi kali Pak Gubernur setunggal dados kawan nggih Pak. Nggih sik mandhe Mbah Sitin nggih Pak. Nggih. Mengke nek pun diris ngeten terus paringi sambel lotis. Nggih, paringi niku. Terus mbiyen paringi tebu nika pun diketok-ketok ngeten. Niko ngoten nganu kadang bubur bareng ya Kang ngger omah rumah Mbah bubur nggih Mbah Sitin niku sedhi menawi kliwon niku mboten nakal mah anu Mas kliwon nurut nggih kliwon nurut ning ngangelke nggih niku sok-sok nurut rada pekok bareng lho ning kliwon niku ketemu kula teng Jakarta lho mboten sengaja kula tesik kos teng Jakarta ya lagi nganu golek-golek gawean toh, ketemu si Kliwon niku. Niku turune sak kamar kali kula. Kos-kosan kangge triplek, jobone seng. Dadi nek turu awan teng mriku, umep. Ya ketemu Kliwon niku. Endi mau Mas Setia Budi mau? Mau kasih kula salami wau. Mbok toh? Belum. Kali mlebu wau mau salami. Niki dalme Mas Budi niki. Kula nggih, kaya Mas Setia Budi. Lah sing bae Mas Setia Budi niku lak enten Bogor. Nggih. Cibinong. Nggih. Lah anak kula nggih Cibinong. Dados kula mbiyen niku mulih teng Bogor nggih anak kula niku bareng Kliwon. Oh, anak Kliwon niku barber niku. Nggih. Nggih. Manajer operasional Kliwon niku. Nggih, operasional. Nggih, kancane kula niku dhewe kanca almarhum. Nggih. Kancane Pak anu niku. Heri. Heri ne Pak Padi. Heri iki adik kelas yo. Adik kelas. Sempat sak kelas gara goblok saya nunda. Heri niku sak kelas nang menunggah. Nggih. Soale goblok nek niku sing pinter-pinter sing. Soale niku nakal Mas. Niku nggih. Nakal. Heri nggih niku. Dadi kanca pendelingan. Oh nggih, kanca ning mboten munggah. Nggih. Heri itu sane glo. Ya, arep kendali Mas Kunto. Lah iki lho Mas Kunto. Kok apa? Ini nek dhewe Mas Kunto. Mas Kunto ten Mas Kunto ada. Bapak Gioni guru. SD ya. Nika Bu Nun saya. Nggih. Nggih. Gurune Bapak Rumiyen Bu. Nggih. Ini murid niki. Nggih. Terus kalau murid satu sampai satu. Mas Kunto. Mas Kunto. Dia Oh, Kliwon ini anak tunggal loh. Nggih, Kliwon anak tunggal leres. Sing lanang. Kan Kliwon, paniem, wagiem. Mboten no nganu ginem riyin. Ginem sewu niki. Oh, nggih. Ginem nggih sak kelas. Ya, nggih. Jadi nggih mulih kula biyen. Nggih. Ginem, ginem sing sak kelas be aku. Lagi sami. Ginem paniem. Nggih. Kali sapa bae? Paniem, sakiem. Piem, wagiem. Nggih, wagiem. Lali jenenge. Jadi kan nek liwat nganu, nek liwat ngarepe omahe Kliwon niku lho. Oke, mriku mesti Pak Manadek, Pak Manadek terus layu ya. Terus layu. Anu. Nek jambu ya, Kang. Sik kemutan Pak Ganjar ora, Kang?
angger budal sepatune diagem kok tekan dalan dicopot ya kan. Nah yo pas dari Mas. Nggih. Kersane awet nggih. Nggih leres. Lah udan koncone yo nyeker kabeh. Nek cange ngeten ngampiri lah ibu mengke ngendika nek Mbak gen makem sik ngoten. Magem sepatu mengke ngene ngene anu Pak Parjono ya Kang. Tekan Pak Parjono mengke mian nggih prapatane mian lepas ngoten to. Bener nggih. Nek kondur keng sekolahan mboten diagem mengke ajeng duki dalem sepatune diagem mlih. Nggih, dicanting nggih dicanting. Sepatune dilepas soalnya mengke enten sing anu timbangi jahit kaya Mbak ngoten niku. Nek niku kliwon niku. Oh, kliwon ngene. Wah, niku, Mon. Nggih, sekolahe kuwi lulus sapa dhisik? Oh, lulus. Salaman. Eh, salaman sih kalau Bang. Yo. Oh, lewat tas kecupan. Iya. Ini kan Pak Iman. Pun Pak Iman detek niku. Oh iya. Pak Gio. Saya namanya Pak Gio. Ini guru saya di SD dulu. Dan ini ada teman-teman saya, Kamso, Mbak. Jenengmu panjangnya siapa toh? Kurang gaming menak menunggu. Undangannya menunggu. Kena tahu. Terus ada Dowi ini. Dowi ini teman sekelas saya waktu SD. Terus begitu besar kakak dia menikah dengan kakak saya, akhirnya jadi saudara. Ini jadi saudara. Jadi biasanya kalau pas Lebaran kita bisa bertemu, tapi 2 tahun ini nggak pernah ketemu. Jadi hari ini bisa ketemu dan beliau terima kasih bahwa Gio sudah kerso rawuh kesini. Tadi lagi nostalgia ngabsen teman-teman kita zaman dulu. Mana yang nakal, mana yang nggak nakal. Ya ini Pak Guru itu selalu hebat ya. Tapi perasaan saya dulu nakal loh ya. Tapi beliau sampaikan tidak nakal. Tidak nakal. Ya, benar, tidak jadi, nakal. Jadi itu kalau orang Jawa betul ya Mbak Menu ya. Mikul duwur mendem jeru. Ya. Luar biasa ya. Yang nakal 2. Bentar. 1 ponco, 2 heri. Bener. Ya, ini bener ya, bener ya. Nah, teman saya yang ponco itu dah almarhum. Ya. Herinya masih harus ke sini. Ya, heri masih. Sekarang ini nek Mas Heri masih nakal. Oh. Sekarang masih nakal. Masih nakal. Tua aja nakal lho. Masih nakal. Iya, ini masih nakal. Jadi suatu ketika itu ada orang iseng WA saya yang menyampaikan bahwa Gio itu meninggal. Oh, betul. Itu dikasih foto-fotonya. Jadi pada saat ada foto-fotonya itu saya kaget. Dilalah udah saya siapin mau kirim karangan bunga, tapi teman-teman di sini tuh feeling so good. Saya minta dicek sehingga saudara saya Dowi ngecek, Amu Joko ngecek gitu. Enggak kok, ternyata sedang ditipu saya. Jadi saya simpen itu, terus kemudian saya kejar, saya cari handphonenya, ternyata tidak ada di Jawa Tengah. Jadi saya lacak gitu ya. Dan ternyata banyak sekali orang yang menipu sampai kemudian ya mengatasnamakan keluarga seseorang, bahkan mengatakan orangnya meninggal. Jadi berkali-kali saya mendapatkan itu, jadi hati-hati. Ada juga yang ngaku-ngaku artis gitu, terus kemudian menghubungi profil picture-nya punya dia, dia minta-minta apa namanya bantuan, katanya untuk kemanusiaan, model-model begitulah. Dan itu yang membuat orang-orangnya apa? Punya rasa tega. Namanya Wardi. Terus kemudian tak tulis si Wardi penipu. Ada Pak Wagionya, saya tulis Wardi penipu Pak Wagio gitu. Saya tulis di sini. Karena akhirnya kayaknya nomornya dimatikan. Jadi dia tulis gini. Nun sewu nggih Pak nggih. Iya. Kula waos. Sugeng enjang inalewane rejo badhe ngabaraken Pak Ganjar, Bapak Wagio Suratno Sedo wau subuh 4:35 wonten griya. Lah saya langsung tulis to inhailahi. Ini siapa? Kula putranipun. Terus saya tulis alamat lengkap di mana? Duko Kangrean, Krangean RT 1 RW 1 ngeblak bener napa? Nggih. Alamatnya bener? Bener. Tadi ya. Bahasanya ngeri. Saderenge pun Bapak Gerah sering sangat nangleti perkembangan Pak Ganjar. Luar biasa ya nipunya. Jadi dia kayaknya mau nipu itu riset dulu ini. Ajeng jaluk duit nih Pak. Oh alah. Terus dikasih gambar orang meninggal.
Astagfirullah lagi. Tapi bukan rumah saya, begitu. Nah, saya kan tahu rumah beliau. Oh, rumah ya. Beliau nggak kayak gini, gitu. Terus saya sudah curiga. Terus ngirim langsung rekening BCA. Menawi purun bantu keluargi kagem tahlilan menikah jam songo badhe di makam agen. Terus gambar ke pemakaman ini. Alhamdulillah sudah selesai. Terus tak kasih jempol tok gitu. Menawi purun bantu keluargi kagem tahlilan. Terus kula tulis mele panjenengan sinten niku nomor rekening sinten. Terus kula saya cek, begitu saya cek sudah sampai kan mintanya banyak. Terus saya gojekin 50 juta cukup enggak gitu saya tulis ini. Atau 75 juta sebaiknya berapa? Astagfirullah gitu. Kekatahan. Lah pinten saya sudah tahu kalau ini nipu. Karena sudah dikasih kabar Dowi sama temen. Ini saya tulis ini. Saya tulis terus kemudian saya apa namanya sampaikan karena dia sudah itu terus akhirnya saya tulis gini hehehe saya hanya mau ingatkan panjenengan jangan menipu seperti itu bro saya tulis gitu dosa saya bilang gitu bertobatlah dan minta maaflah sama Pak Wagio ini saya tulis ini perbuatan keji bung akhirnya dimatikan terus saya tulis kok tidak jawab jangan jadi orang jahat. Oh iya. Nomornya terus dimatikan. Kalau simpen nih, Pak. Iya. Kalau simpen. Iya. Ya. Astagfirullah. Namanya siapa, Mas Tadi? Wardi. Wardi. Putranya jenengan jenenge? Oh, sudah. Mas Tadi. Namanya Wardi tuh, Bu. Makanya tak tulis Wardi penipu. Nah. Betul.